kira-kira siapa yang dipilih oleh Alan? Belgia atau Italia? Oke. Wow. Deng, detik-detik menegangkan. Nah, hei. Akhirnya prediksi Alang tembus, Rek. Entah itu kebetulan atau memang dia peramal atau memang dia dukun. Hei. Inggris menang telak 2-0 atas Jerman. Wis. Aku gak totoan delok deg-degan wi, Rek. Harga diri channel EGMK soalnya. Nah, saiki Alang dikrupuki, Rek. Soale iki mengumpulkan ilmu. Kare iki kerupuk iki dadi warnane iku cek cereng. Dadi warnanya itu biar cek nih peteng koyo aku ya. Oke, sekarang kita main prediksi lagi bersama Alang dengan saya si Gondrong. Kali ini prediksinya adalah Belgia melawan Italia di perdelapan besar. Kira-kira nanti prediksi Alang ini tembus apa tidak? I don't know, I don't care, dan I have you, I love you forever. Oke. Ini dikerobongi wis oleh Trudinoan. Kita buka apakah dia masih ada. Langsung mencungul dasnya, Rek. Oke, tak encepkan lampunya, guys. Nah. Nah, tirai dibuka di lisaku kanan atau tirai? Alang cana si pramal akan berakhir. Ini tuh hanya sebuah prediksi, Rek. Tadi prediksi kadang nak brecet ya. Ya wis digawe hiburane ya. Oke. Sik, lampunya benakkan, guys. Mosok didelok wong akeh ku penceng. Apakah prediksi kali ini dia bakal akurat atau enggak? Saya juga enggak tahu. Dan kali ini, nah, ikannya ganti, Rek. Ini iwak cupang, saiki iwak komet atau iwak planet tuh. Belgia berwarna merah sesuai jersinya, Rek. Italia berwarna biru sesuai jersey. Oke. Kira-kira ini yang dimakan duluan nanti ikan yang berwarna apa? Oke, itu adalah prediksi si Alan. Oke, kita cemplungkan bebarengan. Yang saya ulangi lagi seperti kemarin, ini bukan endorse, guys. Ini dagangan ya, popesnya. Oke. Oke. Nah, oke, saya ceburkan yo. Deng. Kira-kira siapa yang dipilih oleh Alan? Belgia atau Italia? Oke. Wow. Deng. Detik-detik menegangkan. Deng ya. Mana yang lolos. Sengit ini. Ini terjadi pertarungan sengit mungkin besok ya. Oke. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh si Alan? Oke. Iya, deng. Menegangkan sekali ini. Oh, dia ternyata masih ambekan, guys. Oke. Dan dia mengambil ancang-ancang. Gesek. Kira-kira mana yang dipilih? Deng. Mana yang akan dimakan? Oh, sengit sekali, saudara-saudara. Oh. Belgia gesit sekali. Belgia kabur. Oke. Italia dicaplok tapi masih selamat. Oke. Wah, ini seru pertandingan ini meneh koyo ane, Rek. Weh. Ayo, manakah yang akan dipilih oleh si Alam? Oke. Deng. Sengit sekali. Enggak sido dicaplok. Deng. Ayo, iwak rada gede rada angel alangi. Kira-kira mana yang akan dipilih si Alam? Oke. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama siapa yang akan dipilih. Aha! Dan ternyata masih dikocek-kocek. Oke. Tuh. Oke, mana yang akan dipilih? Neng. Oh, ternyata
sulit memilih dia. Mungkin besok akan terjadi pertarungan yang sengit. Yuk, 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 yuk. Ternyata lolos. Kira-kira siapa yang dipilih oleh si Lang? Ayo Lang. Eh, teluk pengake rek yang bergaya. Hei. Oke. Terkejar, terkejar. Asik sekali. Neng. Suwe guys. Ayo guys. Ayo rek. Durasi rek. Ayo. Oke, sengit guys. Sengit sekali. Belgia di enteng-enteng. Suwe guys. Belgia tok iki to. Giring-giring tok guys. Kegeden iwaknya guys. Nah. Seru, seru. Oke. Kesit sekali kita lihat. Suwe guys, tak cepet nomen video ini. Kita lihat mendekat. Tak mau kok. Jeng Italia iki. Belum kelihatan hasilnya. Masih bermain hati-hati. Italia, apakah Italia? Oke. Italia. Apakah Italia lolos? Belgia. Wow. Gesit. Oke. Masih belum kelihatan. Ya. Apakah Italia lolos? Wah. Gesit, gesit. Prediksi yang sulit. Ngancang-ngancang. Hampir saja Belgia lolos. Prediksi yang sulit, guys. Italia bermain aman. So gue guys, tapi gak rokokan sih guys yo. Warnanya kelihatan guys. Alang lo kuningnya, yellownya, tuh ya kan, yellow Shintarum. Gara-gara dikerobong ini. Kejar. Oke. Neng. Mana yang dipilih? Sengit sekali guys. Masih bingung bimbang Alang memilih. Hmm.
Iya, ternyata yang dimakan duluan sama si Alang. Langsung clep. Wow. Belgia, ternyata yang dimakan duluan sama si Alang. Langsung clep. Wow. Apakah prediksinya besok tembus apa tidak? Kita saksikan bersama-sama, guys. Mark rek Alang rek. Duh. Yes. Oke. Begitulah prediksi antara Belgia melawan Italia, dan yang dipilih oleh Alang adalah Belgia, guys. Jadi ini hanya sebuah prediksi, benar atau tidaknya kita tidak tahu, hanya tukang pentol yang tahu. Oke. Dan seperti koyok wini, konten ini dibuat pada jam-jam mistis rek, jam 2 punjul wolu. Dan yang dipilih tadi adalah Belgia, guys. Kira-kira Belgia lolos ke semifinal atau tidak? Besok kita tonton bareng-bareng. Saya ingatkan lagi, ini hanya sebuah prediksi, jadi tidak selalu benar. Dan semoga saja benar, soalnya Alang ini kalau benar 10 kali bakal masuk TV. Oke, apakah kira-kira Alang akan menggantikan Paul? Paul ada di kafe mewah, Alang ada di warung pinggir kebon. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ini hanya sebuah konten hiburan, bukan untuk patokan Anda totoan. Ingat, salam olahraga. Woi, menang gak, Rek?